wanita yang di dalam trauma, dia tak sedar dia dalam trauma. Sebab ada empat jenis reaksi, tanda-tanda bila seseorang itu dalam trauma. Kalau tengok, ada wanita yang biasa kena pukul dengan suami, kena siapak terajang dengan suami, kena hina, kena maki hamun, hina depan orang pun dia sabar je dengan suami dia, pun tak buat apa-apa pun kan. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda orang yang sedang trauma. Orang yang ada trauma ni sebenarnya dia adalah orang yang sakit. Dia tidak boleh berfikir dengan waras. Sebab apa? Ada sesuatu dalam brain dia, dalam sistem badan dia yang telah bypass dia punya logical dia. Dari segi psikologi dan juga macam mana hormon-hormon brain kita ni bertindak bila berlakunya trauma. So ada empat reaksi bila kita ada trauma. Yang pertama adalah fight. Fight tu lawan. Ada orang, the moment suami dia ada perempuan lain, the moment ada trauma yang berlaku dalam kehidupan dia, dia bertukar menjadi seorang wanita yang pemarah. Asyik marah je, asyik mengamuk je. Padahal dia sebelum ni okey je. Tak ada pun apa sangat. Tapi tiba-tiba tak pasal-pasal pukul anak, tak pasal-pasal marah suami. Sebenarnya itu adalah tanda anda sedang trauma. So, impact dia bila kita fight. Pertama, memalukan diri anda. Kedua, suami anda semakin lari dengan perempuan tu. Anda semakin menjauh dengan suami anda. Kesan yang kedua, orang yang ada trauma ni adalah fly. Fly tu maksudnya, dia melarikan diri. Dia nak berpisah. Dia tutup handphone. Dia tak nak jawab telefon suami dia. Dia lari daripada suami. Dia pergi drive jauh-jauh. Itu adalah tanda-tanda trauma telah berlaku. So, impact anda akan membuat keputusan yang terburu-buru. Anda akan cerai. Anda akan menyesal dengan tindakan yang anda buat. Tanda orang yang trauma ni, yang ketiga adalah dia freeze. Freeze tu maksudnya dia terkaku. Tak buat apa-apa. Macam bodoh je. Tak ada perasaan. Suami dia ada perempuan lain. Dia pun tak tahu. Dia macam tak ada perasaan je. Apa orang lain tengok, ya Allah kau ni. Laki kau buat kau macam tu pun. Suami pukul. Suami kata-kata depan orang. Oh tengok, ya Allah kenapalah bini dia macam tu. Sebenarnya, ini adalah salah satu tanda-tanda seorang wanita dalam trauma adalah bila dia terkaku. Dia freeze. Dia tak mampu nak buat apa. Dia nak lari pun tak mampu. Dia nak fight balik pun dia tak mampu. Apa yang dia mampu? Teruskan je lah kehidupan tu. Okay, yang keempat ni, iaitu melakukan hubungan. Sama ada dia melakukan hubungan dengan orang lain ataupun dia memuaskan nafsu dia sendiri. So, dia tak tahu. Dia setiap kali stres, setiap kali sakit hati, setiap kali rasa macam trigger memori-memori tu, ataupun dia akan menyebabkan dia menjadi seorang wanita yang asyik nak memuaskan nafsu dia sendiri. Ramai sebenarnya wanita yang macam ni. Tak adil sebenarnya bila menyalahkan orang yang ketiga. Dan tak adil juga sebenarnya untuk menyalahkan suami.